Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas book Mobile Legends lagi. Book kali ini book yang sangat penting. Dan saya jamin, ini kalau Monton tahu book ini Monton pasti langsung nge-fix. Ini saya yakin nih, pasti langsung di-fix sama Monton. Oke, jadi booknya itu ada di Hanzo. Ini saya yakin sama kalian, kalau kalian tahu book ini, kalian pasti tergila-gila sama Hanzo. Nih, ini Hanzo yang revamp ya, Hanzo yang terbaru. Jadi booknya itu terdapat di skill 2 bayangannya, di mana skill 2 bayangannya itu bisa kita gunakan tanpa harus jadi bayangan. Nah, ini sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 9 malam. Mungkin video ini saya edit terus saya upload sekitar jam 12 malam. Ini jarang-jarang ya saya upload jam 12 malam. Tapi ini sengaja saya upload tengah malam supaya Monton itu tidur ya. Jadi kalau Monton itu tidur, dia nggak nonton teman-teman. Jadi doakan aja Monton nggak nonton ya. Doakan aja Monton jam 12 malam itu udah tidur. Jadi kalau dia udah tidur, dia nggak bisa tahu book ini. Supaya nggak di-fix ya. Oke, di sini untuk langkah pertama kita ini dulu, kita kumpulkan energi. Nih energi merah, bebas kalian bisa kasih bot atau ke minion. Oke, kalau udah di sini, ini Zilong ganggu aja sih. Oke, nah kalau udah di sini kita pergi ke turret. Ketika darah kita udah mau habis, itu dengan cepat kita gunakan bayangan dan lalu kita gunakan skill 2 bayangan. Kayak gini nih, kita bunuh diri, tunggu sekarat, terus skill 2. Nah, itu kita mati ya. Kita tunggu sampai hidup. Kita lihat apa yang terjadi. Ini semoga aja nggak ketahuan sama Monton ya. Oh, gagal teman-teman. Bentar gagal. Kita coba lagi ya. Nih, kita coba sekali lagi. Bentar, kita penuhin dulu mungkin. Mungkin ini energi merahnya kita penuhin dulu. Oke, udah ya. Kalau udah, kita pergi ke turret. Lalu skill 2. Nah, ini. Kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar, apakah booknya berhasil? Oh, gagal lagi. Oke, sorry, kita coba lagi ya. Nah, ini booknya berhasil nih. Ini bisa kita lihat teman-teman, untuk gambar skill 2 nya ini gambarnya udah berbeda ya. Nah, ini kalau udah berhasil, kalian jangan nyerang apapun dulu. Tunggu sekitar beberapa detik, jangan ditekan dulu skill 2 nya kadang itu kalau kita tekan langsung itu dia gagal. Tunggu sebentar, jangan ditekan dulu. Tunggu beberapa detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita coba ya. Nah, ini bisa lagi nih. Nah. Ini booknya bisa lagi ya nih. Bisa kita coba berkali-kali teman-teman. Nih ya, nih kita coba lagi nih. Tuh, gila nggak tuh? Wow, udah nggak bisa lagi ya. Tadi bisa ya. Oh, bisa lagi. Nih bisa lagi nih. Nih kita coba ya. Set, nah bisa lagi. Ini kalau kalian coba di ranked, ini enak banget teman-teman. Enak banget. Jadi kalian gak perlu gunakan ulti lagi ya. Kalian tinggal pencet skill 2. Nah, tinggal pencet skill 2. Oh, bentar gak bisa lagi nih. Coba kita bunuh dulu ya. Nah, ini bisa lagi nih. Ini bisa lagi. Bisa kita lihat nih skill 2 aja nih. Skill 2-nya udah berubah ya gambarnya ya.
Jadi ini kalau udah berhasil, kita jangan tekan dulu teman-teman. Jangan ditekan dulu, kita tunggu beberapa detik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita coba ya. Set. Nah, bisa lagi. Bisa lagi woi. Dah, bisa lagi. Ini bisa kalian coba di ranked ya. Kalau di ranked ini auto. Auto kalian dituduh pakai cheat nih. Nah. Oh, udah enggak bisa lagi. Udah enggak bisa lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke book selanjutnya, yaitu book dari hero baru, yaitu hero Yi. Oke, ini sekarang kita lanjut ya ke book yang kedua, yaitu book dari hero baru, yaitu hero Yi. Nah, untuk book Yi ini terdapat di skill ultinya, di skill yang nomor 4, di mana skill nomor 4-nya ini bisa kita tekan sebanyak 2 kali. Yaitu tergantung kecepatan jari kalian. Kalau kalian tekan 2 kali, itu kalian bisa mendapatkan sebuah drone. Kalian bisa teleport dan juga kalian dapat bonus drone. Di sini saya nggak pakai cheat ya, saya nggak pakai cheat drone. Ini saya mainnya murni. Nah, jadi caranya itu, caranya yang pertama kita tekan ulti. Kalau udah kita tekan ulti, itu ultinya kita lepas. Lalu dengan cepat kita tekan ultinya sekali lagi, kayak gini. Nih. Waduh, kepencet, sorry. Wait, kita ulang. Nah, kayak gini. Pertama kita tekan ulti. Nah, ini kita arahin, bebas mau arahin kemana aja. Kesini deh ya. Nah, kesini. Kita tekan lagi. Nah, tuh, kita tekan 2 kali ya. Nah, kalau udah berhasil seperti ini kita tahan aja, jangan kita gerakin. Untuk analog skillnya itu jangan kita gerakin. Nah, ini gerak sendiri nih. Nah, tuh akhirnya bisa digerakin. Dan kalau ini udah bisa digerakin lingkarannya, itu kita lepas. Kita lepas seperti ini. Set. Nah. Ini kita bisa dapat drone ya. Tuh, kita bisa pakai skill. Kita bisa pakai skill 1, bisa skill 2, bisa skill 3. Dan itu drone kita nggak hilang ya. Nih, drone kita nggak hilang nih. Tuh, ini enak banget ya booknya ya. Ini bisa kalian coba di ranked ataupun di klasik. Tapi kalau kalian pakai book ini, kalian nggak bisa pakai basic attack. Tuh, basic attack nggak bisa digunakan. Untuk menghilangkan booknya, itu caranya kalian tekan ulti lagi. Nah, tuh kalian tekan lagi. Kita coba lagi ya booknya ya. Jadi itu ultinya harus kita tekan sebanyak 2 kali secepat mungkin. Kalau kalian lambat, itu booknya bisa gagal. Nah, kayak gini, kita tekan ulti. Kita arahin kemana yang kita mau. Oke, kita arahin ke sini ya. Kita lepas, terus tekan ulti lagi. Nah, tekan ulti lagi. Tahan. Jangan dilepas, ultinya jangan dilepas. Tahan aja sampai dia bisa gerak. Ini nggak bisa gerak ya. Nih, nggak bisa kita arahin. Tunggu sebentar sampai dia bisa gerak. Nah, ini udah bisa diarahin. Kalau udah bisa seperti ini, kita lepas aja ultinya. Set. Nah. Kita dapat drone ya. Ini enak banget. Kalian nggak perlu lagi pakai cheat drone. Oh, gila ya. Oh. Oh ya, ini kalau kita pakai book ini di map kita ada lingkaran warna ungu ya. Nggak tahu nih. Apakah ini bisa radar map apa enggak? Saya kurang tahu juga sih. Nah, ini kan ada lingkaran ya. Otomatis kalau ada lingkaran, mungkin ini kita bisa ngebaca map. Gak tahu ya. Ini kita bisa jadi radar map apa enggak? Saya nggak tahu juga. Tapi coba deh ya, kita kasih musuh di rumput. Apakah kelihatan? Oh, nggak kelihatan ya. Jadi ini booknya bisa kalian coba di ranked ataupun di klasik. Tapi ini masih di advanced server ya, belum di ori server. Oh iya, ini videonya saya upload jam 12 malam. Sengaja saya upload jam 12 malam supaya monton tidur ya. Supaya monton tidur, itu saya kesal banget.
Kemarin itu saya mau pakai Bukimi, mau saya pakai di Renket untuk nge-push, tapi taunya sorenya, paginya saya upload, sorenya langsung ketahuan sama Monton. Itu saya kesal banget. Padahal saya mau pakai Book itu di Renket. Jadi kalau Monton tahu itu bahaya ya. Itu langsung di-fix sama Monton.